What's up Mamang, balik lagi sama Bang Lu, Bang Alex. Okay, teman-teman semua, hari ini kita akan lanjutin lagi guys, Supermarket Simulator. Episode keberapa ini guys? Episode kedua, teman-teman semua ya. Hari ini rencananya kita akan mencoba membeli, menyewa kasir terbaru, teman-teman semua ya. Okay, ini kita bentar guys. Sebelum dimulai, kita restock seperti biasa guys, ya kan? Oke, kita restock seperti biasa. Ini apa ya sih? Ini di sini ya. Di restock lagi guys, ya kan? Mudah-mudahan kita nggak ngebug guys, bentar. Uang ada 398 dolar guys. Oke. Kita market dulu guys, kita cek yang fridge ya ngomongnya. Itu guys, kita cek ini, kita akan mengecek mau beli apa hari ini guys. Ada botol yang kurang apa, telur guys, kita beli telur ya. Oke, kita check out dulu guys. Nice, kita kembali di sini, lalu kita buka telurnya guys. Telur ada gak sini? Telur, oh ya, telur habis ya guys ya. Oke, kita isi dulu guys, kita restock dulu telurnya, kita buang, lalu lanjut teman-teman semua. Ini banyak yang kosong guys ya, ada kopi sama sereal sama roti guys. Kopi, sereal dan roti kita beli guys. Ini biar nggak bingung, kita begini guys ya, kita displaynya kita rubah jadi shelf biar nggak bingung yang kurang apa, ya kan? Roti, sereal, mana sereal sama kopi ini guys. CO juga bang. Nah gitu guys ya, jadi sesuai dengan ini guys, sesuai dengan kebutuhan yang kurang tuh apa, ya kan? Bener gak sih? Bener. Dan kebutuhan guys, jadi ini sekali buang ya kan, tuh buang, kita buka lagi teman-teman semua, enak gitu kan. Ini apa nih, sereal. Oke, rencana hari ini kita akan membuka kita akan menyewa kasir guys, meng-hire kasir, tapi kita butuh 200 transaksi. Kemarin gue lihat kita sudah hampir 200 transaksi guys. Oke, kita open ya. Oke, kita open. Oh ini habis guys, pizza sama pizza aja guys. Pizza ya, pizza. Sabar, kita beli ya. Sama yang gambarnya susu, pizza sama susu guys. Oke, CO juga. Santai aja. Kita main santai guys ya. Main simulator game tuh dinikmati guys gitu. Ya kan, set. Taro, ini kita buka lagi gitu guys. Dinikmati aja guys. Oke. Kita isi. Oh ini nggak bisa ya, udah ini nggak bisa. Oke, taruh sini guys ya. Oke, kalau gue lihat sih ya, kekuatan membeli konsumen sudah lumayan banyak ya guys ya. Kita lihat, nah tuh kurang berapa pas. Let's go. Stone floor nggak ada. Wih, gue dapat itu guys, dapat achievement guys ya. Apa nih? Pas ke oke. Kita kurang crafting floor. Oke, kita CO guys. Tempatnya ada kan, ada. Oke, kita buka, kita isi guys ini guys. Masih kurang satu ya, pokoknya jangan sampai barangnya tuh nggak lengkap guys ya, karena di game ini kelengkapan barang itu menjadi satu nilai teman-teman semua ya, gitu guys. Oke, let's go, yuk beli. Oke, pay kartu 28.37 gas. Nah, kita isi guys, ini udah kosong guys. Kita belum kosong juga, masih sisa cuy. Oke, beli satu doang pak. Ya ampun pak. Beli jangan satu doang guys, let's go. Berapa bu? $4 kembalinya 46. Oke, 25.1 gas. Oke pak, beli apa? Beli sereal, beli roti. Kembali berapa? 1.80 80 sen, 5 no 50 tuh agak. Oke, dia beli tepung guys, mereka susu ya, 11.00 gas. Enakan pakai kartu kredit sih guys. Wah, lihat tuh guys ya, belinya udah banyak guys ya, buying powernya udah mulai tinggi guys. Enak nih, kembalinya $2 16 sen ya, 10 5 6. Salah guys. Bener ding. Salah. Kebanyakan. Ini nah. Kebanyakan guys. Roti satu aja kembalinya 80 sen ya.
50 Tuaga. Oke. Okay. Let's go. Santai dulu guys sih, guys. Bentar guys. Kita bisa restock gak sih? Oke. Okay. Belum bisa ya. Santai aja. Nah, ini habis tuh. Oil guys, oil habis. Langsung kita restock guys. Oil. Nah, ini dia purchase. Oke. Okay. Kita langsung restock guys. Enggak ada yang beli pizza apa itu sisa satu tuh. Oh, dia ngambil dari shelf yang berbeda ya. Kembali berapa? 70 sen. Oke. Okay. Dia ngambil di shelf yang berbeda guys. Apa tuh paling bawah? Ini deh, isi deh. Sorry, isi tepung aja guys nih. Gak bisa tah? Nah. Oke. Okay. Kita buang dulu guys dusnya. Ini oil. Oilnya taruh sini guys. Oke. Okay. Kita buang juga dusnya guys ya. Nah. Lanjut lagi. Oke, okay, udah mulai mengantri guys. Oke, okay, berapa uangnya? Kembalinya berapa? $8, 5 tuaga 40 sen. Tuaga 4. Oke, okay, let's go. Oke. Okay. 15 70 50 bentar. Oke, okay, matematika gua masih gini dong. Kalau beli tuh banyak, guys. Ya, beli tuh jangan sedikit gitu. Kalau beli banyak 56 sen. 50 tuaga 4 6. Oke. Okay. Nah. Berapa, guys? 60 sen, ya. Lanjut. Berapa, guys? 110 sen. Oke. Okay. Lanjut, Pak, beli apa, Pak? Beli banyak deh, guys. Beli susu sama sereal. Oh, pas. Oke, okay, nice. Sekarang kita restock dulu, guys. Apa tuh yang habis? Apa sih nih? Roti, guys. Roti habis. Ini aja isilah. Oke. Okay. Soalnya itu shelf-nya banyak, barangnya juga udah mau habis guys. Nanti gua bakal satu shelf gini satu produk guys ya, nanti. Tapi nanti, karena belum punya ya kan. Kita bayar dulu guys, kembali berapa nih gift? Kembali 24 20 Tuaga 4. Oke, okay, let's go. Oke, okay, totalnya berapa? Pas. Kembali $4 Tuaga 4, 50 sen. Let's go. Oke, kita ambil uangnya, kita ketik 19.80. Oke, guys. Oke, ini berapa nih? Kembalinya $2 10 cents. Oke, guys. Sudah mulai gelap ya. Oh, itu botol habis kah? Oh iya, aku itu, guys. Air mineral habis, guys. Kita ke Frit. Kita CO. Kita beli ya. Beli apa aja, Pak? Nah gitu dong. Belinya banyak, guys. Buying powernya udah mulai kelihatan ya, guys ya. Oke, pas. Kekuatan membeli masyarakatnya, daya belinya udah mulai kuat, guys. Jadi enak gitu loh. Masukin lagi. Ah, display full. Oke. Okay. Lah, ini aquanya masih sisa, guys. Aquanya masih sisa itu ya. 3 dus ya. Oke, okay, kita geser dulu, guys ya. Oke, okay, sudah malam. Gue bayar bill dulu, guys. Parah, guys. Belum bayar bill kita, guys. Bank. Bayar dulu guys. Nah udah ya, kita bayar bill sehari sekali guys. Ya, ambil duitnya, kembali $3, $3.20. Oke, okay. Let's go. Yo, penghabisan. 2 telur kita ambil guys. Duitnya pas. Ah, susu mahal. Gimana caranya mahal, orang harganya udah cuman beda tipis guys dari harga pasaran ya, masih dianggap mahal teman-teman semua. Gimana gitu kan. Oke, okay, nah ini beli yang banyak bang. Bagus. Kembali berapa? 20 sen. Oke, okay. Udah bisa belum sih hire karyawan guys. Oke, okay, kita ambil lagi. Kita ambil kayak kartu dia 22.30 gas. Nah gitu dong, beli yang banyak guys. Ambil 27.110 guys. Oke, okay, guys. Oh, udah mulai habis guys. Jam 9 terakhir ya. Oh, ini terakhir guys. Terakhir, habis itu kita finish the day, selesaikan harinya, dan kita akan lihat guys keuntungan kita hari ini berapa teman-teman semua ya. Ayo pak, beli pak yang banyak pak. Borong pak, udah mau tutup pak. Penghabisan pak. Nah gitu dong, borong pak. Ini Kemen in Black guys modelnya. Kemen in Black guys. Gas. Nah oke, okay.
beli apa, beli pizza satu lapor pak kak, malam-malam kak, 3.40 belinya 60 sen, oke 50 sama nih guys. Oke guys, kita isi, kita restock yang kosong ya kan, kita restock lagi guys. Ini apa sih, keju, oke kita buang. Oh besok aja restocknya guys, pas pagi aja deh. Oke kita lihat guys statistik hari ini. Oke, customer yang senang 17 orang, produk yang tidak ditemukan 8 produk, produk yang ditemukan mahal 4 ya guys ya. Store point pas 50. Oke, kita start next day. Oke, craftung sama oil guys yang turun ya. Craftung oil sama turun. Oke. Coba kita cek guys ya. Ini apa sih? Market price-nya 538. Ini market price-nya 320. Ya udah samain aja deh. Ini gue samain sama market price ya. Gue samain sama market price guys. 381 ya udah 3.81 tuh gue samain guys sama market price ya, sama harga pasaran. Ini berapa market price nya 4.62 tuh gue samain ya biar nggak menganggap kemahalan guys. Oke ini nggak bisa situ. Oke ntar yang kurang apa nih, kopi roti 2. Oke kopi kita ke shelf, kopi roti 2, roti 2. Oke, okay. Jo. Let's go. Sabar guys, sebelum dibuka kita isi dulu guys ya. Oke, okay, kita buang. Buka lagi roti. Nah, lanjut lagi guys. Sekarang apa ini? Kopi-kopi. Kopi di sini ya. Kopi ini laku banget, guys. Sold out terus ya. Ini bawahnya kopi apa ya? Oh, itu sereal, sereal. Kita lihat ya, sereal sama 2 pizza, guys. Sereal 2 pizza, oke. Okay. Sereal 2 pasta, sorry, sereal sama oil ini habis, guys. Sama ini kayak tadi habis ya. Oh, udah CO dulu deh. Oke, okay, CO dulu, guys. Takut duitnya nggak cukup nih apa ini? Oke, okay, isi dulu. Oke. Okay. Mudah-mudahan nggak ngebug ya guys ya. Ini ada 2 aqua lagi, ini barangin nggak bisa ya, tidak bisa kita barangin nih guys ya. Ini sereal taruh di sini. Oke lanjut, ini apa ini guys, sereal juga, sorry, pasta di sini. Oke lanjut lagi guys, ini pasta juga, pasta di sini dah. Kita lihat lagi, ini open dulu deh. Kurang apa nih ya? Oh ya, transaksi kita udah 200 belum nih. Kita mau hire karyawan deh. Daripada expand store, gue mendingan karyawan dulu sih, manajemen. Oke, udah bisa nih guys ya. Require store level 6. Ini udah bisa guys ya. Eh, perlu salah. Kasir. Ah, ini guys. Require store level 10 guys. Sekarang store kita level 8. Ini kalau kasir udah ada, enak nih guys. Udah enak banget, asli. Kasir udah enak banget guys, apa kita beli license ya? Ntar deh. Kita beli apa guys, tepung ya? Tepung kurang tuh. Beli tepung guys, market, floor, oke okay. Ini sebenarnya cuma ganti-ganti harga doang sih guys ya. Lihat gamenya ganti-ganti harga sih guys, biar nggak terasa termahal. Biar nggak terasa murah gitu kan. Tepung habis deh. Nah, gitu guys. Oke, okay, sabar. Nah, beli banyak gitu pak. Ambil duitnya. Boleh 71 guys, 71 2 sen. Oke gas. Ambil duitnya 150 sen. Oke. Oke, ambil duitnya guys. 90 sen. Oke. Lagi guys, satu doang beli. Ya ampun. Nuker duit doang gitu guys. Kalau satu tuh nuker duit semua ini. Ayo bang, beli yang banyak gitu kan. Oh itu apa yang habis guys? Telur habis guys. Jangan sampai kehabisan ya. Telur nggak boleh kehabisan guys. Karena sehari itu customernya nggak banyak guys. Jadi nggak boleh kehabisan ya. Telur kita beli. CO purchase. Sabar bang, tunggu aja, tenang aja. Kita nggak boleh kehabisan guys. Oke, tenang, tunggu ya pak. Santai aja, orang nggak ada yang ngantri juga, ya kan? Yuk. Oke, pakai kartu kredit berapa? 23.24, gas. Oke.
Yuk, kita butuh store level 10 guys. Tapi untuk menyewa kasir pertama ya, karena kita sudah bikin sudah 200 transaksi lebih ya, tapi kasir kita masih belum banyak guys. Oke. Dan di sini ekonominya lumayan sulit ya. 27 oke pas. Untuk farming duitnya lumayan sulit guys. Nih, gua antara beli kasir atau sewa kasir atau kita beli license guys. Tapi kalau mau berkembang sih kita urusin kasir sih guys. Jadi kita bisa ngurus yang lain gitu kan. Oke. Berapa? 3 39. Nah, oke. Okay. Ambil pas duitnya. Oke, okay, nice. Yuk, store masih level 8, guys. Cara naikin store level ya cekot-cekot terus kayak begini, guys. Harus cepet nih ya. 250, 250. Oke. Okay. Gitu, guys. Bentar, guys. Kita kok lihat apa barang yang kurang ya. Ini kosong, ini apanya? Oil ya masih ada. Oh, masih ini, guys. Kita buang dulu dusnya ya. Dan di game ini ada restocker ya. Tadi gue liat ya guys ya, yang restock-restock barang itu penting sih. Kan gue udah bilang guys, game gini late gamenya harus dibikin nyaman dengan nyewa-nyewa apa gitu. Susu habis guys, bentar guys, kita beli susu ya. 2 biji susu ya. Karena ujung-ujungnya kita kan jadi punya supermarketnya ya. Jadi kalau kita masih kerja manual sih lucu sih. Jadi kita harusnya bisa kerjain A, kerjain yang B gitu guys. Oke, kita beli jual lagi. Berapa kembalinya? Pas tabel. Oh, susu kemahalan kah? 2.40 guys. Oke, 2.40. Dah, tuh aku turunin harganya tuh susu tuh. Ayo masuk. Yuk masuk, masuk susu udah aku turunin harganya. Silakan, silakan beli. Jangan sampai kemahalan, guys. Pokoknya jangan sampai kemahalan ya. Milk kita turunin, guys. Berapa kembalinya? 50. Tuh agak 46 jupanlan. Oke, okay, let's go. Beli, beli, diborong bu, diborong pak, diborong bu. Oke, okay. Kartu kredit 52.54. Gas, mantap. Belinya banyak guys. Kembali berapa nih? 82, 50, 80, 22, 90 ya. Gas. Oke, okay. Pas. Oh tadi salah ngitung ya guys, salah ngitung minus ya guys ya. Tadi kayak gue salah ngitung guys, experience gue kayaknya minus tuh guys. Bener gak sih? Iya bener-bener salah ngitung minus 1 guys experience-nya ya. Wah gak boleh salah ngitung cuy. Wah kopi udah habis lagi, cepet banget ya kopi ya. Kopi cepet banget guys. Cepet banget ya habisnya ya. Restock lagi dong, tenang aja. Kita restock dengan cepat guys. Set ngebut banget ya. Oke, ambil uangnya berapa? 20 2096. 90 tuh waga 46. Oke, nanti bener guys. Oke. Berapa kembalinya? 1 dolar aja. Oke. Berapa kembalinya? 4.37. Oke. 50 sen. Oke. Okay. Cekring terus, guys. Apa tuh yang habis tuh? Keju, keju habis. Beli, guys. Beli, 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 beli keju habis, guys. Keju, keju, cheese tadi dia. Oke. Okay. Pas. Sabar, keju habis, guys. Kita ambil dulu kejunya ya. Taruh sini. Nah. Jadi harus bisa restock dalam walaupun dalam pekerjaan guys. Ini apa sih susu ya? Susu ntar deh. Kembali berapa? 61, buset. 91 80 ya guys ya. Nah, susah juga ngitungnya angkanya guys. Susah juga ngitungnya guys ya. Yuk. Let's go, ayo beli yang banyak pak. Jangan dikit-dikit kalau beli. Nah, kayak gitu dong. Berapa duitnya nih? 2 dolar 27. Nah, susah juga gitu guys ya. Nah,
Yuk, WK kartu berapa nih? 18.40. Oke. Kartu, nah gitu dong, WK kartu dong. Lebih enak, guys. WK kartu dong. Yuk, kita kejar store level 10, guys. Bisa, yuk. Berapa nih? 4 2 4 50 1. Benar. Oke, nice. Matematika gue semakin lancar, guys. Oke. Ini apa yang habis nih? Oil habis ya. Oke. Nah. Oke. Kita restock dulu, guys. Ini restock. Habis juga. Oh, ini udah selesai, guys. Hari ini, guys, ya udah jam 9 ya. Oke, kita lihat, guys. Sorry, kita beli bayar dulu, guys. Bill dulu ya. Jangan ganti hari sebelum bayar, guys, payment-nya ya. Oke. Udah selesai, guys, ya. All installment are paid. Oke, udah kelar semua, guys. Udah selesai semua nih ya. Berarti kita bisa ngutang lagi. Oke, udah nggak ada utang nih, guys. Kita cek ya hari ini. Product not found 3, product found expensive 3 juga, guys. Oke, nggak apa-apa. Dapat 800, guys. Nice. Oke, kita buang dulu. Kita cek lagi, guys. Crafting oil. Apa itu yang habis tuh? Floor sama ini apa ya, guys, ya? Tadi apa itu ya, guys? Bentar, wala gua ambil lagi, gua buang lagi. Ini tepung sama apa tadi tuh? Oh, tea black kayaknya, guys. Mati black ya, habis ya. Apalagi yang habis tuh? Telur. Telur tinggal sisa 2. Oke, roti. Roti, pizza, telur, guys. Oke. Roti, pasta. Oh, pizza sih. Nah, sama telur. Oke, guys. Oke. Open. Tenang aja, guys. Santai aja. Oke. Taruh sini sisanya. Kita buka lagi, teman-teman. Pajang lagi, kan. Oke, buang lagi. Kita ambil lagi, teman-teman. Ini apa nih? Teh nih ya, teh ya. Teh di sini. Tadi kalau nggak salah harga ini naik ya, guys, ya. Ya, 3.84. Nah. 1 dolar profit pun sangat berharga, guys. Tenang aja. Ini apa nih? Tepung. Di sini. Display full. Oke, taruh dulu. Ini telur, biarin aja. Kurang apa nih, guys? Oh, roti. Roti taruh sini, guys. Kurang satu itu rotinya, biarin aja. Oke. Kasir tali berapa? Kembalinya 18 sen. 15 tuh agak. Oke. Beli kopi 2, dia kembali 76, guys. 50. Let's go. Wih, saat itu kopi dapat tinggal satu tah. Beli kopi, guys. Kopi tinggal satu loh. Yuk, harus cepet yuk. Udah level 9, guys. Let's go, guys. Kembali berapa nih? 26, 20, 5, 1, 1, 1. Oke. Kembali berapa nih? 82, 50, 82. Oke. Wah, raut. Habis, sabar. Dicariin, guys. Ininya, guys. Kopinya, guys. Belum restock, belum, bukan nggak ada, Bu. Belum restock ya kan? Bukan nggak ada, belum restock itu. Ini apa sih? Milk ya? Belum lah, ntar aja. Oke. 2.70. Nice. Let's go. Oke, banyak dong. Kita kejar store-nya level berapa, guys? Level 10, guys, biar bisa sewa karyawan ya. Biar lebih ngacir pendapatan kita ya. 47.98. Oke, gas. Oke. 3 kembali berapa? 3. Waga 40. Nah. Oke, petik 37.66. Let's go, guys. Berapa? 8.74. 9.24.
4. Oke. Okay. Esko tepung habis tuh, guys. Tepung habis, kita buang dulu tepungnya. Kita beli lagi, guys. Diborong guys sama dia, guys. Mantap. Pas. Kartu 15.41. Nice. Kita beli tepung dulu, guys. Apa di sini tepungnya? Ini susu. Tepung-tepung habis, guys. Tepung habis ya. Oke. Okay. Tepung habis, guys. Kita beli tepung dulu, guys. Oh, itu yang namanya susu itu, guys. Mana? Ya, tadi gua ada barang namanya susu deh. Di mana ya? Sini tah. Tak ada lagi. Kembali berapa? Pas. Oke, Pak. Kembali berapa? 33, tuaga 30, tuaga 50. Nah, 33, guys. Diborong, guys. Mantap. Mantap, Bu. Borong semua, Bu. Belanja jangan ragu-ragu, guys. Salah. Leng. Artinya kosong apa ya? Susu, guys. Susu masih ada sih. Oil kosong, guys. Oil kosong nih. Oil. Nah. Sabar. Gue isi dulu, ntar kosong. Display full lagi. Kopi kembalinya pas. Dua tepung pas. Kartu 40.14, gas. Oke. Okay. Kembali berapa? 39 sen. 30 cents. Oke, okay, kita isi, guys. 11.08. Serial habis kah? Serial habis, guys. 32.24. Oke, okay, sabar ya. Saya beli serial dulu, Pak. Beli serial. Oke, okay, kita beli, guys ya. Belum bisa, Bang, beli langsung banyak kan. Belum ada tempat restock ya, guys, nanti, guys. Gitu loh, belum ada tempat restock ya, guys. Jadi nggak bisa beli banyak kan, guys ya. Itu, guys. Berapa tuh kembalinya? 2.50. 80, guys. Let's go. 98 sen, 50. 98 sen, oke. Okay. Masukin 7.50. Oke, okay, guys. Wah, barang udah mulai habis tuh, guys. Aku udah habis kah? Lord habis. Oke, yang beli udah mulai banyak, guys. Jadi kita udah perlu banget sini, ya. Perlu banget kasir satu, guys. Jadi kita sebentar kita fokus di restock dulu, guys. Gitu kan? Pendapatan kita berkurang nih, guys. 5 dolar, 6, 19. Oke. Okay. Let's go. Tuh, mereka belinya udah banyak, guys. Buying power-nya udah mulai kuat, kan? Tuh, selalu kehabisan, guys. 3 dolar, 50, 61. Oke. Okay. Berapa pas? Oke, okay. Tuaga 4 51. Ada caranya sih, guys, ngakalin biar nggak kehabisan restock. Kita beli shelf yang agak banyak sih. Betul, bisa sih, guys. Satu shelf satu produk, guys. Itu nggak akan kehabisan restock ya. Pasti itu akan sisa terus, guys. Mantep sih, itu nanti ya, sabar. Duitnya nggak ada, guys. Apa kita ngutang ke bank lagi ya? Kita ngutang ke bank, cuan sih, guys, cepet sih. Oke, kita ambil 16, 10, 16, 10, 16. Oh, ini kok udah tutup, tapi masih pada datang, guys ya. Tuh, abis kan ya, kita fokus di shelf kali ya. Tuh. Oke, okay, kartu dia berapa nih totalnya? 19.80. Oke. Okay. Habis, guys. Jadi kita taruh fokusnya di ini aja. Banyak belinya, guys. Mereka udah pada banyak belinya nih. Di hari keberapa ini, guys ya? Ini ngebug nih kayaknya nih. Ngebug, guys, coba. Belum bisa lagi store-nya. Oke, kita beli shelf dulu deh. Produk.
Kita beli shelf yang mana ya? Ini harganya 100, 200 guys. Bentar, gue mikir dulu. Satu shelf, beli dua deh. Ini beli satu, itu tambah satu dulu guys. Bentar guys. Sama fridge ya. Tukar. Udah sih guys, ini dulu deh. Ini dulu. Duitnya berapa sih? 1000 ya. Beli dua deh. Oh, berapa nih di CO nih? 800 guys. Oh, nggak bisa beli besok guys. Oke tuh, produk snorkelnya 11 ya. Sayang banget sih. Oke, oil naik guys. Oil kita naikin dulu ya, harga oil ya. Jadi berapa sekarang? 4.57 gas. Oke, sabar. Wah, habis guys, lihat tuh di kulkas tuh ya. Susu habis. Oke. Kita CO-CO dulu guys, sabar guys. Ini kita CO. Ngutang sih. Yuk ngutang bang guys. Loan-nya nih yang basic loan kita ambil. Basic loan kalau ngambil 5 hari cuma bayar $300 guys. $30. Murah sih. Ini murah sih guys, kita ambil ya. Oke. Sabar sebelum mulai product license, nanti deh product license, bentar deh gua buka ini dulu guys. Shelf dulu ya. Oke. Kita kan nambah 2 guys. Coba ya. Kita rapi-rapiin dulu guys ya. Bang, sempit banget bang. Sabarlah. Sabarlah, santai aja. Gak apa-apa tempat sempit guys. Yang penting barangnya full guys. Tenang aja. Sabar-sabar, ini gak muat nih. Sabar ya. Ini gak bisa diambil nih. Oh, gini-gini. Gini guys, ini kita pojokin mepet banget, gak bisa tah? Oh gak bisa. Oke. Kita pepetin banget guys. Satu-satunya cara biar gak kehabisan saat berjualan ya, kita perbanyak barang raknya guys. Nah, ya kan, kita perbanyak raknya guys. Ini belum bisa, ini belum ada barangnya, nanti lu deh taruhin dulu deh. Belum ada barang guys ya. Kita perbanyak raknya guys, tenang aja. Ini apa nih, kulkas ya? Kulkas di sini satu bisa nih. Nah. Oh, gini guys. Sorry. Ini pojokin ya. Sempit nih guys. Ini Indomaret sempit nih. Indomaret sempit ini guys. Nah, kita pojokin semua. Oke. Okay. Satu rak harusnya satu produk, guys. Jadi biar nggak bakal kehabisan gitu kan. Kalau mau aman begitu, guys. Satu rak satu produk ya kan. Oh, ini ada iniannya, guys. Jadi bisa sempit ya. Oke. Okay. Kita buka lagi, teman semua. Oh, ini kulkas, cuy. Oke. Okay. Sekarang kita CO guys, kita beli produknya, masih ada modal kan, kita beli agak besar ya guys ya produknya. Misalkan beli yang di fridge tadi ya, contoh apa ya, telur kan cepet habis nih ya. Nah, kita beli 4 guys, kita purchase. Kita bukain satu-satu ya. Bis kita restock dulu guys. Habis dikit lagi kita level 10 guys, senang aja, kita punya kasir nanti guys ya. Oke, 4 pas nih guys, 4 nih guys ya. Oh, 5 guys. Sorry. Kita beli susu 1. Susunya 2. Oke. Gas. Restock lagi guys, senang aja. Berarti satu produk ini beda deng. Ada yang 5, ada yang enggak guys tuh. Beda-beda ya guys ya. Satu kotak itu isinya beda-beda loh, enggak semuanya sama guys. Contoh ini aku bisa 2 kali guys. Ini kayak gini guys nih tuh. Bisa 2 kali kan dia. Apa nih, cheese. Cheese 1 kali guys, satu kotak cuma satu rak doang ya. Tuh. Beda-beda guys.
Oke. Ini apa nih? Susu di sini, guys. Susu bisa dua kali ya. Kalau minuman dua, guys, kayaknya, guys, ya. Minuman tuh bisa dua rak ya. Kelihatannya, guys. Nah, ini susu semua, guys, ya. Tuh. Susu semua. Oke, taruh sini, guys, ya. Susu. Oke, lanjut. Masih kurang, guys, shelf-nya. Kita kurang. Tambahin cheese sama cheese aja lah. Purchase. Let's go, guys. Kita restock dulu ya. Santai. Kita restock santai, guys. Isi dulu. Nah, ini udah mulai rame, guys. Indomaret gua, guys. Mantap sih, guys. Indomaret apa Alfamart, guys? Lebih rame mana? Indomaret apa Alfamart kalau di tempat kalian, guys? Lebih rame mana, guys? Oke. Isi lagi. Cakep. Let's go. Isi lagi, guys. Nice. Masukin. Susu kurang kah? Oke, susu pas ya. Sini dulu. Oke, nah ini masih kosong banyak, guys, ya. Oke, kayaknya pasta laku banget, guys. Coba pasta ya. Sekarang kita pergi ke shelf. Pasta kita beli 5, guys. Coba, guys. Kayaknya laku banget sih pasta ini ya. Oke. Let's go. Masukin lagi, guys. Kita isi lagi ya. Masukin, kita buka. Oke. Masukin, kita buka lagi, guys. Nah, gak mau kah? Oke. Kita buka lagi, satu lagi. Udah, habis kah? Oke, habis. Oke. Oke, lanjut, guys. Kita beli apa lagi yang habis tuh? Kopi. Kita beli dua ya. Kopi lakunya cepet, guys. Gila, kita buat nge-restock aja duitnya pas-pasan ya. Oke, lanjut. Kita ngutang bank nih, guys. Soalnya kalau nggak ngutang lama progresnya. Lebih cepet ngutang, guys. Kalau di game-game begini lebih cepet ngutang. Asal tahu cara balikin duitnya aja sih. Gitu kan, lanjut lagi apa kurang nih? Susu sama tepung, guys. Kita beli dua-dua, guys. Susu sama tepung ya. Ini dua sama tepung. Nih yang susu, guys, ya. Dua, beli apa lagi ya? Tea black dua deh. Cereal dua, oke, guys. Let's go. Wah, banyak banget, guys. Ngeristoknya sampai mampus nih. Oke. Taruh dulu sini deh. Oke, ini cereal. Cereal 3 tempat ya, guys, ya. Oke, ini tepung. Tepung di sini deh. Let's go. Ini apa nih, kopi ya? Teh. Oke, nice. Lanjut lagi, guys. Ini tepung. Kita isi sini, guys. Susu ya. Mereknya susu, guys. Padahal di tepung itu. Eh, apa tadi ya? Bukan ya, bukan tepung ya. Apa tadi, guys, namanya, guys? Gue lupa, guys. Eh. Ini apa ini? Ini tuh ini ya. Oh, ini, guys. Tuh. Banyak dia restock-nya. Ini cereal. Penuh tah? Ya penuh, guys. Ini masih bisa isi kah? Nggak bisa, guys. Oke. Ini kita lihat, guys, barangnya kurang apa ini? Kurang teh sama susu, guys. Oke, teh sama susu ya. Kita penuhin aja, guys, kamu, guys. Teh sama susu. Sugar, oh, gula. Oke, open, guys. Oke, ready. Gila, kita persiapannya panjang ini nih ya. Kali ini, guys, ya. Kalau mau gimana, guys, tuh emang barangnya banyak ya kan, sama gula. Oke, dikit lagi kita level 10, guys, tenang aja. Penuh kah? Oke, sini masih kosong. Oke, nice. Yuk, dah.
Oke guys, kali ini gue gak bakal kosong guys ya. Ya hari ini kayaknya bisa guys, kita sewa satu kasir dan kita expand ya. Wih, gila rame banget sih guys tuh ya. Screenshot dulu gak sih? Kita screenshot dulu guys, makin rame guys tuh. Supermarketnya makin rame guys. Mantap. Dengan pilihan banyak seperti ini harusnya pilihan banyak, stok banyak seperti ini harusnya nggak akan kekurangan ya guys ya. Nah nanti kita beli license bisa jual yang lebih mahal lagi sih. Ini kita memaksimalkan pembeli aja guys, pembeli kita maksimalkan aja sih biar dia nggak kekurangan atau gimana gitu kan. Beli yang banyak bu, beli yang banyak, beli yang banyak bu. Let's go bu, borong tuh, stoknya banyak banget tuh. Oke, berapa kalinya? 72, 50, 70, 2, 90 guys. 50 tuh agak panah. Oke. Lah bapak beli satu doang, 80 sen. Mana tadi borong? Nah, beli borong bu, yang banyak bu. Borong aja yang banyak, santai. 32.78. Nice, let's go. Wah iya guys, kayaknya bener deh guys, kalau shelf-nya kita banyakin dia belinya agak barbar guys ya, diborong tuh ya, barbar dia guys belinya guys ya. Berapa kembalinya? 30 sen. Ini harusnya nggak dicampur-campur sih guys, jadi biar ketahuan sisa berapa barang gitu kan. Harusnya satu rak itu produknya sama gitu kan, masalah kita kan raknya belum banyak. Oke, kembali berapa? Pas duitnya, nice. Let's go, dikit lagi 10, store level 10 guys. Jadi kita fokus di ngisi barang-barang dulu ya. Yuk. Oke. Dikit lagi guys. Level 10 kita langsung sewa kasir guys. Nggak usah ragu, langsung sewa guys. Nggak usah ragu, langsung sewa ya. Oke, ngebug satu. Ngebug ah, please jangan ngebug dong. Let's go, lanjut, oke. Ngantri, weh. Balik berapa? $4, tua gapat, 66. Tuh. Berapa nih bu? 8.80. Oke, lanjut. Wah, oil udah habis aja guys. Cepet banget guys, kita order oil lagi guys. Cepet banget cuy, oil. $50.07. Aduh, itu orang mau beli oil pasti nggak ada guys. Sabar ya, gue isi dulu oil ya. Oke, sudah. Tuh, ini gue buka juga guys. Gue taruh sini aja. Check out. Gila, gue ngebut banget guys ya. Pas duitnya, lanjut. Kartu 15.54. Oke guys, udah level 10 guys, langsung guys. Pakai kasir guys, nggak pakai lama, kita langsung ke manajemen hiring kasir. Nice. Akhirnya ada Bang Pedro guys. Oke, akhirnya punya kasir satu guys. Mantep sih akhirnya guys. Nah enak nih kalau udah ada kasir guys, kita bisa fokus di hal-hal yang lebih penting, contohnya apa, restock barang guys. Oke, enak nih cuy, kita bisa santai dulu ya kan. Ini apa yang habis guys? Susu nih, ada susu nih. Tuh enak guys, kita udah kasir, lebih enak hidupnya kan. Tuh kita screenshot dulu guys. Oke udah, ada Bang Pedro nih guys, tenang guys. Bang Pedro aman nih, ada Bang Pedro mah aman guys, tenang aja cuy. Tuh semua dihitung guys sama Bang Pedro guys, tenang aja. Let's go. Jago Bang Pedro guys. Oke, biarin guys, tenang aja. Kita fokus di barang sekarang guys. Tuh kan, hidup lebih enak kasir. Oke, selanjutnya berapa sih restock tuh, level berapa guys? Restock tuh store level 15. Oh tenang aja guys, gampang ini mah. Kita bisa beli license ya, license ya. Kita bisa langsung. Tapi lama dia guys gerakannya tuh ya. Cepetan gue cuy, tangannya cuy. Cepetan gua guys, lama dia tuh guys gerakannya guys, pergerakannya tidak cepat kayak gua guys.
Buset, sampai mengantri guys. Lama banget. Emang ngantri guys. Jangan-jangan gue disuruh jadi kasir lagi guys, biar cepet nih. Apaan yang habis nih? Wah, sampai mengantri guys. Tuh. Tuh sampai mengantri ya. Tuh. Wah, gila guys. Mengantri guys, bagaimana nih? Berapa sih mesin kasir satu lagi harganya? Manajemen mesin kasir berapa sih harganya? 500 guys. Check out counter ya, 500 guys. Mahal sih. Bayar bank dulu lah. Weh, bisa ngutang lagi guys, 2000 guys, 2000 dolar guys. Wah iya sih, kelamaan sih guys ya. Kelamaan gak sih apa kita balik jadi kasir lagi cuy. Lama sih guys tuh guys. Yaudah deh, kita jadi kasir lagi dah. Kita beliin mesin kasir guys buat bantuin guys ya. Kelamaan cuy. Duitnya nyangkut itu guys. Duitnya nyangkut itu, kita beli mesin kasir lagi guys ya. Nih dia. Nah, duitnya nyangkut itu guys. Gak enak itu cuy. Muat kah? Cepet-cepet banget bang ya. Namanya bagaimana guys? Nah nih, yuk. Buka, 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 buka. Ayo. Nah nih guys, kita bantuin guys. Guys, kita balik lagi. Balik lagi guys. 563 ya. Nggak kelihatan nih tulisannya. Yang di sini 40, 60 tuwaga. Lah, 45. Oke, okay. Kita bantuin guys. 25.04. Yo, tapi ntar kita bisa tutup sih guys. Ini nggak kelihatan tulisannya guys, ketiknya. Yo, ngantri sini, ngantri sini. Sempit banget cuy, gila guys. Sempit banget guys ya. Dan tutup aja lah. Wah, sini ada yang mau bayar gak bu? Coba ntar kita lihat komplainnya guys. Ada yang tulisannya ngantrinya kelamaan nggak? Kelamaan sih dia guys tuh. Asli kelamaan cuy. Gedein ini berapa sih harganya guys? Bentar guys. Manajemen growth berapa harganya? 350. Bisa sih guys, tapi duitnya ntar ya, sabar ya. Udahkah? Nah guys, error itu dia. Oke, kita lihat guys. Oh gak sih guys ya. Hari ini kita bagus ya, 36 customer. Semuanya nol guys ya, produk not fun yang tidak didapatkan, produk mahal segala macam nol semua guys. Oke, okay, start next day. Oke, okay. Ini udah mulai belum sih? Masih close ya. Oke, okay, sebelum kita mulai sabar dulu guys. Kita restock dulu ya. Bayar bank dulu. Ntar deh bayar ya bang. Ntar bayar banknya nanti ya. Kita restock dulu guys. Kita kurang apa ini? Teh. Teh, kopi, kopi, tepung 2 biji. Teh, kopi, kopi sama tepung 2 biji guys ya. Tepung, teh, kopi, kopi. Oke guys, ambil buka aja lah, santai guys, biar cepet ya kan. Ambil buka aja sih guys, santai aja. Let's go. Hasilnya lama banget guys, cepetan gue yang ngitungnya cuy, parah sih. Ini teh, eh di mana? Oh tehnya banyak guys. Habiskah? Oke lanjut. Tadi ada perubahan harga guys, gue bingung guys, tar aja lah. Banyak kan beli tehnya ya, oke. Lanjut. Tepung, tepung. Tepung kita masukin dulu tepungnya. Oke, okay. Lancar guys usahaku guys. Tenang aja ya. Lancar usahaku guys. Oke, okay, sudah pak. Nah yuk. Cheese too expensive. Nah kelihatan kan guys kalau gua ngetik. Bukan ini cheese ya, mana cheese nya? Nah nih.
3.31 kan kelihatan guys. Nah, jadi kita bisa langsung rubah kan. Ya aku perlu beli sih ini apa nih? Ini kayak ini. Nah. Kita perlu beli aqua guys. Air mineral ya. Air mineral mana? Kita beli ya. Check out. Nanti kalau kebanyakan kita bantuin guys. Oke sudah masukin. Oke. Let's go guys, kita pantau guys dari sini guys. Wus, naik sih, rame banget ya. Itu 02 apa di atas tuh? Roti roti guys, roti dua kali. Kita beli guys. Tuh. Roti kosong guys. Nah, oh dia tuh yang ngebak-ngebak itu barangnya habis guys, ditungguin. Harusnya dia kalau barang habis skip ya. Tapi emang dia ditungguin guys, makanya itu yang bikin ngebak gitu kan. Itu yang bikin ngebak guys. Di sini buka deh. Ya buka. Yuk, ada yang mau di sini nggak? Nggak ada kah? Gue bantuin nih kasirnya. Ya biar cepet. Oh, kerja cepet cuy. Set. Dia lama banget tadi guys kasirnya guys. Nit. Aduh, WMR sih guys. Lama guys kalau gue ownernya kan. Semangat guys, tutup deh. Ini kurang apa nih, ada yang restock guys. Kurang SUSU guys. Susu. Mana susu mana susu. Ini dia ya. Kita beli 2, purchase. Let's go. Mantap. Buang lagi, kita buka lagi guys. Ini kan susu ya. Oke. Oke, kita perlu ini nih guys. Ekspansi sih, ngutang lagi gak sih guys. Ngutangnya gede gak. Ya ngutangnya. Ini bayar dulu deh. Kita bayar, kita ngutang lagi guys. Ini guys ya. Oke, daily payment 440 guys ya. 5 hari dilunasin atau 25 hari guys. 25 hari daily paymentnya 120 guys. Gimana nih, ngutang lagi ya. Sabar, gua sesuaikan guys. Sabar. Kita daily paymentnya biar nggak mahal-mahal banget. 15 hari, oke. Take loan-nya, oke. 2000 guys, nice. Oke, sekarang karena kita udah ngutang, kita beli 4. Udah gede bong. Oh, ini tambah gede guys. Oke, kita mundurin ya. Tambah gede guys, mantap sih. Kita pindahin langsung ya. Tambah gede guys. Oke. Mantap sih. Indomaret kita tambah luas guys, mantep nih guys, luar biasa. Kita pindah-pindah di sini nggak ngebug ya cuy ya, santai game ya. Oke, ini taruh sini guys. Nah, ini kan lega ya. Agak sedikit lega ya. Nih buka yuk, ada yang mau kasir sini nggak? Ada ya, udah ntar aja deh. Ini kasir maju dikit guys ya, nah. Oke, biar lega guys. Sama kita beli ini guys, manajemen beli license ya, biar kita bisa beli produk license baru guys ya. Kita produk license-nya apa aja nih? Harganya berbeda, ada yang 400, ada yang 500 guys. Ada yang 400 dulu deh. Asas bagi tiris, basmati. Bentar, kita perlu yang agak mahal nggak apa-apa sih guys. Itu 2000 ya, kita beli yang mahal deh. Ini cake, kita beli cake guys ya. Oke, market freezer. Freezernya belum ada guys, baru ada yogurt ya. Oke, yogurt tua deh. Kita perlu ya beli yang freezer guys. Lep lagi nih. Oke, ini taruh di sini guys. Banyak guys yogurt guys, isinya guys. Ini kita setting dulu harganya ya, 2.00. Oke, dah. Kita setting dulu guys harganya guys ya, 2.00. Ini kita setting habis. Bentar guys, pada habis. Ini habis apa nih? Sereal 2 biji ya.
Sereal 2 biji guys. Sereal 2 biji. Let's go. Nah ini lampunya mulai gelap ya. Eh gue kan udah beli lampu kemarin guys. Satu guys ya. Bentar guys. Ini guys kita pindahin guys. Nah. Nah. Gak sia-sia gue beli lampu guys ya. Lampu mahal lagi kan. Nah ini kita bisa beli shelf agak banyak guys ya. Ini apa ini? Yogurt, yogurt. Taruh sini deh. Yogurt isinya banyak guys. Tuh. Lama itu habisnya, awet itu. Oke okay. Udah mulai besar ya guys. Ini kalau udah muter-muter dia habis guys. Beli roti. Pasti kalau gue isi roti dia akan datang guys. Oh iya lupa. Lupa guys. Kalau udah malam gak bisa beli barang ya. Lupa guys ya. Ya udah itu ngebug itu sampai besok itu. Kita beli shelf lagi sini. Jadi duit 2000 dolar ini harus bisa kita habiskan secepat mungkin. Habis itu baru guys. Harus habis itu baru ekspansi lagi gitu. Ini diputar bisa gak sih? Kok bisa nih? Tapi ntar di sini gak bisa orang antri guys ya. Muat gak sih? Oke muat ya. Orang nggak bisa ngantri guys. Ini belum ada guys barangnya tadi ya. Di freezer nggak ada ya. Di shelf banyak gak yang naik. Oke ada yang baru guys ya. Tuh coklat bar. Banyak guys yang baru guys. Oke beli shelf lagi berarti ya. Itu udah pulang guys. Oke daily statistik 24. Oke store point 150. Next. Mantap guys. Hai, lanjut. Ini harga banyak yang naik turun. Pusing kan guys. Mending gak usah dilihat. Santai aja. Oke okay. Geser aja guys. Santai aja. Kita bisa beli lagi shelf nih. 2 biji nih guys. Kita beli deh. Produk-produk. Market. Furniture. Shelf 2 biji guys. Kita beli yang gede gak sih? Beli yang gede guys ya. Shelf yang gede gak ada ya. Ada freezer. Ada guys, selfie satu. Small rack nih, gue belum tahu guys, rack buat apa nih ya. Oke, okay, beli shelf 2. Fridge yang gede 1 guys, oke. Purchase. Guys. Nah, ini apa nih shelf? Rack yang gede. Oke. Okay. Ini rack lagi. Oh, bikin begini aja guys ya. Kepit enggak apa-apa cuy, tapi ntar enggak kelihatan barangnya ya. Gue lupa guys. Coba kayak gini. Iya sih ntar gak kelihatan guys ya barang guys ya. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa guys. Sempit dulu gak apa-apa lah ya. Oke okay. Sekarang kita beli barang yang gak ada guys. Let's go. Lama-lama ya bingung sih guys. Barang banyak banget sih ya. Produknya kita beli yang gak ada. Coklat bar. Beli 10 coklat bar ya. Add to cart. CO dulu guys biar nggak bolak-balik. Oke okay. Harga belum kita setting. Harga berapa nih sekarang nih? 3.92. oke okay, nice. Ini kita buang. Nah sambil buka bisa nggak ya? Tar deh guys ya. Tuh kita perlu level 15 nih guys store-nya guys. Oke okay, lanjut. Gue cepet nih guys ya, fast restock nih, gue fast restock guys, gue fast restock nih ya. Ini masih nggak bagus tempatnya ya, gue fast restock nih guys. Nah gue pengennya tuh satu rak itu isinya sama semua gitu kan, enak liatnya tuh. Jadi kayak senada gitu guys, ini gue fast restock guys, tenang aja. Gue jangan buka dulu, itu ada dua barang kosong guys, pizza kosong, pasta. Pasta ada yang kosong itu. Oke sudah. Ini coklat. Dah. Kita beli pasta. Ini kita isi aquanya belum habis guys ya. Oke taruh. Telur masih banyak. Jadi satu rak gini jadi nggak pusing guys. Barang apa yang habis gitu kan? Ini apa nih? Kulkas ya. Kulkas ada apa di sini? Di fridge ada apa yang baru? Yogurt. Kita beli cheese ya guys.
sama telur. Kayak telur udah ada ya? Telur nggak usah. Sama susu deh. Sabar, ini keluarin. Oke, purchase. Let's go. Restock dulu guys, sorry guys, agak lama ya. Biar tokonya laku guys. Ini sebelahnya aja nih, kayak gini guys. Nah, kalau satu baris masih oke lah guys. Ya. Jadi buka boleh sih, kurang apa sih? Buka deh, boleh deh, buka deh. Mana? Logonya nih dia. Buka sambil buka guys, oke? Okay? Oke, lanjut. Sambil buka juga oke guys, karena kita sudah restock beberapa barang kan. Yuk. Let's go. Fast moving guys. Oke. Ini apa nih, coklat lagi. Coklat udah full cuy. Ntar deh, coklat taruh situ dulu ya. Ini apa ini, susu. Milk guys. Mantap. Coklat ini, susu. Sempit banget guys. Sampai ngerestocknya susah loh tuh. Sempit banget sampai ngerestocknya susah guys. Ini terakhir apa nih, ini susu nih. Masih muat kah susu kah? No guys. Oke, ini susu. Oke, udah ya. Roti habis 2. Kita beli roti guys. Rotinya habis 2. Fokus ke restock dulu guys. Roti habis 2 ya. Oke. Lanjut lagi. Nice. Ini apa ini? Roti tah? Ini susu guys. Taruh sini, susu taruh sini deh, deketin deh. Nah, yuk, nah. Itu kurang apa aja tuh? Teh. Eh bukan sih, kopi tuh guys. Kopi 2, pasta 3. Kopinya 2 ya, pasta 3, ada barang baru guys. Pasta naikin 1. Ada cake ya. Aja lah, oke. Ada barang baru, barang baru guys. Ini apa nih, pasta. Ini cake roti guys. Oke, kita setting harga dulu. Belum setting guys. 4.20. oke, nice. Ini apa nih, kopi di sini. Lanjut. Ini apa nih, pasta sini juga guys, kosong nih. Oke, sudah. Lanjut, ini apa sih di tengah jalan? Susu. Taruh sini dulu guys. Dibuang, udah kosong ya. Ini kopi. Oke. Kita buang, ini nggak usah. Ini pasta. Tuh, ada barang yang kosong tuh tadi, apa tahu tuh. Lanjut. Itu ini kue cake guys ya. Wis, rame banget sih, udah penuh banget nih guys. Tokonya nih apa nih, ini barang baru nih, belum ada nih di sini guys. Oke, sabar, ku isi dulu harganya nih. 2.10. oke, nice, lengkap guys, tenang aja guys. Hari demi hari akan lengkap nih. Cookie sini boleh lah. Let's go. Nah, udah penuh ya. Mantap guys, ini masih kosong banyak sih. Kita beli cookie 1, 2, 3. Roti 1, 2, 3. 2, 2. Cookie-nya 3. Oh, udah sereal ya sekarang ya. Beli deh sereal deh, 2 deh. Cake 1. Oh, ada candy juga guys. Biar lengkap.
biar lengkap guys. Kita restock semua biar lengkap cuy itu. Ada permen juga guys. Taruh mana ya permen ya? Sini deh. Permen, kita isi harga dulu belum ya isi harganya ya. 4.18 guys, tuh mahal cuy permen cuy. Permen. Nih inian. Roti, roti. Roti sama kue itu guys. Udah beli freezer aja tadi salah ya. Ini di sini. Us. Tinggal checkout-nya aja lebih cepetnya apa nih? Sereal guys. Sereal di mana ya? Oil habis lagi. Ini di sereal deh. Oke. Okay. Sereal belum ditulis harganya guys. 5.62 gas. Masukin lagi sereal lagi guys. Nyalain lampu dulu. Set kerja keras gue cuy. Dah. Ini apa ini? Gak kebeli cuy. Oh ada yang beli deh. Oh gisi gitu guys. Oke. Wah gue ngeri sih bayarnya berapa nih ya. Bayar banget nih. Payment 100 guys. Oke. Itu gue panjangin guys utangnya guys. Biar apa? Biar ya biar itu guys. Biar cepet gitu kan. Nih gue buka deh yuk. Jadi gue buka counter juga nih. Yang mau beli nih masih berantakan banget ya guys ya. Tapi gak apa-apa udah makin gede guys. Udah makin keren ya. Dapat kasir juga kan. Masih berantakan banget guys. Kita tunggu guys sampai jam 9 guys ya. Jadi kita payment harus siapin rogoh kocek sekitar $500 mungkin sehari guys ya. Nah, beli cookie cuma satu cuy. Beli cookie cuma satu guys. Gimana kapan kayaknya gua guys. Eh bang, bisa dibantuin deh orang udah kosong kan. Ya telur beli 3 lagi guys tuh guys. Telur guys udah tutup deh besok aja ya. Nah ini susu bisa keisi gak nih. Nah kan enak gitu guys tuh. Ngisinya tinggal ditahan aja mana yang mau habis gitu kan. Kayak gini nih guys nih. Tuh. Kalau habis ya udah taruh lagi ya kan. Kayak wah nih set. Tuh gitu guys. Semudah itu guys. Oke. Ini ngebug karena barang habis nih guys. Dia mau nyari sesuatu tuh ya. Masih ada yang beli. Nyantai. Masih ada yang beli guys. Gue tungguin guys. Masih ada yang beli ya. Loh masih ada yang masuk loh. Masih ada yang masuk guys. Santai gue tungguin. Masih ada yang masuk guys. Gue tungguin tenang aja. Ayo. Customer tuh. Loh. Masuk terus guys. Apa-apa dah. Ini masuk terus nih barangnya nih. Asik sih guys. Coba kita cek. Eh by the way ada storage kan nih. Oh iya ini ntar buat naro barang kan. Yuk pelanggan. Jangan bilang lo masuk lagi gak kelar-kelar nih guys. Belok gak dia? Gak belok deh. Ini belok gak nih? Ibu-ibu nih. Oke gak belok guys. Customer terakhir guys ya. Cepet coy. Mau tutup nih warungnya nih. Lama banget gitu. Oke. Kita lihat guys hari ini guys 21 yang senang. Produk gak ketemu 10 produk. Yang mahal 2 produk. Totalnya dapat 400. Oke teman-teman semua. Sekian dulu guys untuk gameplay supermarket simulator kita hari ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton guys. Hari ini kita sudah mengupgrade Indomaret kita menjadi lebih luas ya. Udah ada kasir. Dan nantinya akan gue upgrade lagi guys. Next episode kita akan kejar level 15 ya guys. Karena untuk membutuhkan tukang restock teman-teman semua itu enak banget ya. Thank you buat teman semua. Jangan lupa guys di like, di share, di komen ya guys. Kalau kalian ada pertanyaan langsung aja komen di bawah. Thank you guys. Bye-bye.